Pemirsa Gubernur Jamil Haris mengharapkan agar kota Jambi semakin maju dan semakin berdaya saing, serta masyarakatnya semakin sejahtera. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka hari jadi ke-623 tahun tanah pilih pusako batuah Kota Jambi dan hut ke-78 pemerintah Kota Jambi tahun 2024 selasa pagi. Gubernur Jambil Haris didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hestidar Haris menghadiri rapat paripurna dalam rangka hari jadi ke-623 Tanah Pilih Pusaku Batuah Kota Jambi dan HUT ke-78 Pemerintah Kota Jambi. Bertempat di Gedung Suwarna Bumi, DPRD Kota Jambi, Selasa 28 Mei 2024 pagi. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, didampingi para wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Turut hadir PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih, anggota DPRD Kota Jambi, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Alharis mengapresiasi berbagai capaian dan prestasi yang diraih oleh pemerintah Kota Jambi, yang diraih dengan kerja keras, kerja cerdas, sinergis, fokus, dan berkelanjutan. Gubernur Alharis juga mengapresiasi data inflasi Kota Jambi yang sudah cukup baik. Kemudian, indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Jambi yang terus mengalami tren peningkatan dan data kemiskinan yang dinilai juga cukup baik. Diharapkan, capaian-capaian tersebut menjadi penambah semangat untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik pemerintah Kota Jambi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi kata gubernur sangat mendukung pembangunan dan mendorong kemajuan seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi serta sangat mendukung pembangunan Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai daerah yang maju, rukun, aman, hijau, bersih dan nyaman serta pelayanan publik yang prima. Kota Jambi dengan segala prestasi, capaian pembangunan luar biasa dan ini patut menjadi contoh bagi kepala ya, dan kota lainnya. Yang kedua, kita mengharap semua unsur dari pemerintah, kemudian juga dewan masyarakat teruslah berkolaborasi. Ya. Buatkan niat eh, kita di bawah karena masih banyak pr kita untuk Kota Jambi ini. Karena Kota Jambi italase, wilayah timur dan juga ibu kota pusat. Ya ke depan persaingan antar daerah luar biasa ya baik itu secara global ini perlu komitmen semua kita ya kami juga pemprov juga komitmen agar nah, Kota Jambi juga mendukung sama-sama dari mulai masalah banjir, clayover semua yang menjadi masalah di Kota ini kita akan komitmen untuk dengan uh, Pemda Jambi bersama kita terus uh, untuk yang terbaik untuk Ya. Usai paripurna, dalam kesempatan ini, pemerintah Provinsi Jambi menghibahkan barang milik daerah kepada pemerintah Kota Jambi berupa tanah di lima titik di Kota Jambi, yang ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyerahan dokumen hibah antara Gubernur Jambi, PJ Wali Kota Jambi. Rian Chen Cek TV, melaporkan.